Keceriaan dan kebahagiaan terpancar dari raut wajah para anak-anak The Yatim Tabalong dan anak murid SDIT Andahal Tabalong yang mengikuti kegiatan ceria. Melalui kegiatan tersebut, para murid SDIT Andahal dan anak-anak dari The Yatim Tabalong berbaur. Kegiatan ceria yang dilaksanakan SDIT Andahal Tabalong bersama anak-anak The Yatim Tabalong membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi semua anak-anak, baik untuk anak murid SDIT Andahal maupun dari anak-anak dari The Yatim Tabalong. Ketua The Yatim Tabalong, Nurdiansyah, mengatakan sebanyak 60 anak yatim mengikuti kegiatan ini. Pihak The Yatim Tabalong mengucapkan terima kasih kepada pihak SDIT Andahal Tabalong karena telah mengundang para anak-anak The Yatim Tabalong untuk mengikuti kegiatan ini. Yatim mah kalau diajak ini luar biasa, Mbak. Mbak bisa lihat sendiri nanti di acara begitu gembiranya mereka. Ya seperti saya bilang tadi, diundang hari ini berapa minggu sebelumnya mereka udah bahagia gitu ya. Pagi-pagi saja udah terlihat antusiasnya. Ah, bahagia sekali. Di akhir kegiatan ceria ini, para anak-anak terlihat lebih bahagia karena para panitia menyediakan es krim gratis dan balon gratis untuk para anak SDIT Andahal dan The Yatim Tabalong. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.